Hai guys, balik lagi sama Easy Creator. Percaya nggak percaya, makhluk gaib atau biasa disebut hantu memang benar-benar ada ya guys, dan hidup berdampingan dengan kita manusia. Bahkan beberapa di antaranya sampai menampakkan diri dan sempat terekam oleh kamera. Seperti di beberapa kejadian ini, yang memperlihatkan para makhluk gaib yang sempat terekam kamera. Penasaran dengan penampakan-penampakan tersebut? Nah, kali ini kita bakalan bahas penampakan-penampakan hantu terjelas yang terekam kamera. Tapi sebelum lanjut ke videonya guys, kita ingetin lagi nih, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang ya, agar kalian gak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Dalam sebuah rekaman CCTV berikut ini terlihat sesosok wanita berbaju putih yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Sekilas wanita berbaju putih itu mirip sekali dengan sosok kuntilanak. Kuntilanak itu muncul secara tiba-tiba di tengah jalan dan menghadang pemotor yang mau lewat. Dan setelah itu, sosok kuntilanak tersebut tiba-tiba hilang secara misterius, tepat di depan pemotor tersebut. Penampakan kuntilanak juga pernah terekam saat ada bentrok antar warga nih guys. Dan yang bikin merinding, sosok kuntilanak itu terekam kamera sedang terbang di atas warga yang sedang bentrok. Pernah viral juga nih guys, video penampakan yang dipercaya sebagai sosok kuntilanak berada di atas panggung pada konser band ternama Indonesia, yakni The Massive. Sosok kuntilanak tersebut berada di samping gitaris dan hanya berdiam diri tanpa ekspresi. Penampakan kuntilanak juga pernah terekam di salah satu konten video milik Ria Ricis. Sosok kuntilanak tersebut terlihat lewat di belakang Ria Ricis. Penampakan pocong juga terekam kamera pengendara motor nih guys. Pocong tersebut terlihat berada di atas helm pengendara motor yang melintas di jalan tersebut. Ada juga nih guys, pocong yang terekam kamera. Awalnya terlihat seorang satpam yang berjaga malam sedang berjalan ke pinggir jalan. Tapi tak berserang lama, satpam itu berlari ketakutan karena melihat sosok hantu pocong yang berdiri di bagian belakang motor yang sedang lewat di jalan tersebut. Penampakan hantu pocong juga pernah terekam jelas dalam rekaman CCTV berikut ini guys. Pocong tersebut terlihat meloncat-loncat dari area jalan ke area hutan. Dan diduga kuat rekaman CCTV ini berasal dari daerah hutan kota Jakarta Timur. Tuh,
Jalan dia itu mah. Oh, bukan tuyul. Bukan. Tuyul enggak begini. Tuh, loncat. Nih. Wis, udah dapat. Dapat direkam aja. Ini di tembok nih. Iya, dapat. Ini di tembok. Awas tangan lo, Mas. Enggak, gua mau ngasih nunjuk ke titiknya. Ini. Ih. Ih. Ini dia ini. Gak cuma penampakan sosok misterius, guys. Di Indonesia juga pernah terjadi munculnya sebuah suara-suara misterius yang berhasil terekam nih, guys. Kejadian ini terjadi pada tahun 2013 di Universitas Negeri Semarang saat menggelar acara simulasi seminar. Saat acara tengah berlangsung, tiba-tiba muncul suara misterius yang tidak diketahui asal muasalnya, guys. Saya sedang sendirian di ruang. Cek. Tiba ada seorang wanita cantik mengambil saya. Nah, kemudian dia itu sekarang jadi ketua APK. Sama-sama itu diprotes oleh dosennya. Ada caranya. Berada di wahana permainan, seharusnya kalian mendapatkan pengalaman seru dan menyenangkan. Tapi berbeda dengan orang-orang berikut ini, guys. Ketika berada di wahana Kora-Kora, terlihat 3 orang sahabat yang terdiri dari 2 orang wanita dan 1 pria yang sedang asik menikmati wahana Kora-Kora. Dan saat itu, si pria pun merekam momen kebersamaan mereka dengan kameranya. Tapi saat dia merekam, tiba-tiba muncul sosok wanita misterius yang terlihat ikut duduk dan menikmati wahana tersebut. Wanita itu terlihat memiliki wajah yang pucat dan memiliki banyak bekas luka. Dan anehnya, tak berselang lama, wanita itu tiba-tiba menghilang secara misterius. Nah, itu tadi, guys, beberapa penampakan yang sempat terekam oleh kamera. Terima kasih sudah menonton video ini ya, guys. Dan sampai ketemu lagi di next video.